Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Setelah berhasil menjadi runner-up 1 Putri Indonesia, sosok Jihan Almira semakin dikenal oleh publik tanah air. Bahkan, saat ini dirinya akan mengikuti kontes Miss Supranasional yang akan diadakan di Polandia. Walau saat ini dirinya lebih dikenal sebagai ikon Ratu Kecantikan, Jihan Almira ternyata sudah lama terjun ke dunia hiburan tanah air. Memulai karirnya sebagai model remaja di usia 11 tahun, tak heran jika Jihan Almira selalu tampil profesional dalam berbagai pemotretan. Bakat model Jihan Almira semakin terasa setelah dirinya melakukan berbagai macam pemotretan dengan gaya-gaya yang unik. Yang terbaru, Jihan Almira terlihat melakukan sebuah pemotretan menawanan seksi dalam balutan kostum emas Mbak Dewi Yunani. Menawannya penampilan Jihan Almira sukses menuai ribuan pujian dari kalangan selebriti hingga netizen. Nah, penasaran seperti apa ya penampilannya? Yuk, kita intip bareng-bareng. Pemotretan terbaru Jihan Almira kali ini diabadikan oleh fotografer top tanah air Wong Shim. Tak hanya dibantu oleh fotografer ternama, pemotretan Jihan Almira berhasil diwujudkan dengan kostum unik hasil rancangan desainer dari Jember Fashion Carnaval. Dikenal akan desain kostum yang unik, desainer dari Jember Fashion Carnaval tampak membuat kostum dengan tema Dewi untuk dikenakan Jihan Almira. Dipilih warna emas agar kostum Jihan Almira semakin terlihat mewah dan juga megah. Kostum tersebut terdiri dari sepasang sayap, baju atasan, dan juga rok sebagai bawahan. Penampilan Jihan Almira terlihat seksi dengan pemilihan baju atasan yang memiliki bentuk seperti bra. Jika diperhatikan, baju atasan tersebut juga memiliki desain unik layaknya bulu burung dengan tambahan kristal-kristal hitam. Kristal-kristal sejenis juga terlihat pada rok bawahan yang dikenakan Jihan Almira. Rok yang dikenakan Jihan Almira tampak dibuat menggunakan material kain berkilap dan memiliki potongan yang panjang. Namun, rok tersebut memiliki belahan tinggi yang memperlihatkan kaki jenjang Jihan Almira. Penampilan serba emas Jihan Almira juga dilengkapi dengan high heels tinggi berwarna sama. Terakhir, tak lupa ditambahkan aksesori berupa kalung besar yang dipenuhi kristal pada leher Jihan Almira. Kemudian, agar penampilannya semakin terlihat seperti Dewi, wajah Jihan Almira tak lupa dirias dengan makeup bowl oleh makeup artis Buba Alfian. Bagian mata Jihan Almira dibuat tegas dan tajam dengan eyeshadow coklat gelap, bulu mata palsu, serta kontak lens abu-abu. Penggunaan kontur yang tebal pada bagian pipi dan tulang hidung juga menjadi ciri khas dalam makeup Jihan Almira yang satu ini. Dilengkapi dengan lipstick nude berwarna coklat, penampilan Jihan Almira sukses menuai pujian. Salah satunya dari rekan sama Putri Indonesia asal Bali 2020, Ayu Saraswati, yang berkomentar, "Kayaknya aku udah like foto ini 200 kali deh." Wah, kalau menurut Sobat Grit, gimana nih hasil foto-foto dari Jihan Almira? Cantik dan menawan banget ya! Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.